Nyari ini tempe, tuh tempe sama ikan asin. Ikan asinnya udah habis, Cang. Waalaikumsalam. Silahkan Bu Yayu, dipilih. Mau pilih apa nih, keburu habis loh. Butut, sayur kangkung ada nggak? Nih kangkung Bu Yayu. Ah iya, ini semuanya aja deh. Awas ngantuk makan kangkung. Masa kemarin jemurannya ada yang jatohin. Apa sekarang di kampung Rawa Bebek udah nggak aman ya? Masa sih, Nyak? Agak aman gimana sih, Nyak? Kali aja ada yang mau maling jemuran. Tapi jemurannya ada yang hilang nggak? Nggak ada. Ya kalau nggak ada yang hilang sih, Nyak, itu mah bukan maling. Paling juga anak-anak yang jatohin. Iya, Nyak. Iya. Iya kali ya. Iya. Nang, tali sepatu lu tuh apa? Aman, Pak Haji. Iya, Nang. Si Nenok, bagaimana kehamilannya? Alhamdulillah, sehat. Nang, si Uli kalau dulu, mau aja gue jodohin. Pasti dia hamil lagi loh. Yailah, Pak Haji, masih aja bahas jodohnya Uyuy. Aduh, tadi gue udah bilang juga lo. Bener ini tali sepatu lu? Mbak Yuli, belanjaannya banyak banget. Iya, Bu Rahayu. Alhamdulillah kemarin itu Kang Tisna lagi dapat rezeki nomplok pesanan rumah. Jadi ya belanjanya sekalian banyak deh, soalnya buat stok. Berapa nih, Butut? 70 ribu, Mbak Yuli. Oh iya. Wah, Mbak Yuli dapat rezeki nomplok nih. Alhamdulillah ya, Pak Uyuy, rezekinya anto. Iya, mudah-mudahan aja ya Ojak juga dapat rezeki nomplok biar bisa nabung, biar bisa kebeli rumah. Amin. Tenang aja, Bu. Nanti ya kalau misalnya Mbak Denok abis lahiran nih, biasanya rezekinya jadi makin lancar. Saya aja pas abis ada Anto, alhamdulillah ada aja rezekinya. Amin. Bang. Ya. Bang. Kenapa sih, Nok? Denok uunya susah, perih. Ya Allah, keras. Iya. Abang beliin obat ya? Emang abang tahu obatnya apa? Ya kagak, Nok. Ya terus kenapa abang nawarin beli obat? Kita ke dokter aja ya. Oke. Okay. Tapi abang jangan bilang orang lain ya. Emang kenapa, Nok? Enok kayaknya ambeien. Oh. Ya udah, tenang aja deh. Kita siap-siap dulu ke dokter. Oke. Okay. Nasi kotak. Nasi di kotak-kotak, nasi diramas. Kenapa ketawa? Rambut Mas Cipto lucu, dia belum mandi. Padahal tadi udah sisiran loh, pakai tangan tapi. Ya kok nyisir pakai tangan, Mas? Sisirnya hilang, Mbak. Oh, ya udah saya ambilin ya. Mbak. Kenapa? Jangan sisir kucing loh. Enggak lah, Mas. Nasi kucing. Ojek, Mas. Ayo. Tapi bisa bantuin bawa kardus nggak? Kardusnya mana? Tuh, di sana kelihatan. Oh, ya udah bisa. Dia ke sana, saya pun ke sana. Berduaan, ya. Dia ke sini, saya pun ke sini. Dua-duaan happy. Mas kaki, Bu. Iya ke situ, saya pun ke situ. Berduaan ber. Tuh, Mas, kardusnya ketinggalan. Iya ke mana, saya bawa. Pun ke mana. Berduaan na. Nasi kuning. Nasi di kuning. Nasi. Mas Cipto. Mas Cipto ngapain? Ngaca, Mbak, ini rambut saya berantakan. Kenapa nggak sisiran di rumah? Sisir di rumah hilang. Terus tapi apa namanya mau dipinjemin sama Mbak Linda. Mas Cipto. Sekarang Mas Cipto cari Linda, pinjam sisir sama Linda. Saya nggak mau lihat supir saya rambutnya berantakan begini. Iya, Mbak. Ngerti nggak? Ngerti, Mbak. Oke, good.
Mbak Linda. Astagfirullahaladzim, Mas Cipto ngagetin aja. Hampir aja tanya tumpah. Sisirnya mana? Iya Mas, tadi saya mau ambilin. Mbak Rahayu malah nyuruh bikin teh. Sebentar ya Mas. Malah bikin teh lo, Mbak Monica udah mau jalan nih lo. Iya, ini tehnya udah jadi kok Mas, sebentar. Udah dapat gerobaknya? Udah nih Bang, tapi dia ngechat, dia nanya gang yang mana. Oh ya udah biar abang yang samperin sono, abang arahin ke gang kita aja ya. Oke. Duduk-duduk deh. Aduh sakit Bang. Oh ya udah berdiri aja deh. Oke. Mas Cipto. Astagfirullah. Gak enak kan dikagetin? Sisirnya mana? Astagfirullahaladzim. Ini belum ada kembalian tuh saya, Bu. Yaudah, nggak apa-apa. Lebihnya buat Mas aja. Oh, yaudah. Makasih, Bu, ya. Kasih, ya. Ya, sama-sama, Bu. Bang. Ojek. Ayo. Bisa anterin saya, Bang, ke pangkalan. Ayo, sip. Udah rapi belum? Belum Mas, dikit lagi tuh. Maaf Mas, sebentar. Ada uban. Semuanya uban. Ngajak. Mas. Kang Tisna kenapa ya? Kok enggak mau angkat telepon lagi dari saya? Mas Cipto. Mas Cipto. Kok nyisirnya lama banget sih? Oh iya, maaf Mbak. Ini udah selesai kok. Ya sudah, cepet. Saya harus cepet berangkat. Ngerti nggak? Ngerti Mbak. Oke, good. Linda, saya berangkat dulu. Iya, hati-hati Mbak. Makasih. Iya. Maaf Mbak. Ya udah, nggak apa-apa Mas. Cepetan susulin Mbak Monica, nanti dimarahin lagi loh. Mas, sana. Sepatu. Iya, keluarnya juga ke sana.